Halo, assalamualaikum. Siapa di sini pengen maskeran ala klinik kecantikan tapi buke? Kere. Kismin seperti aku. Nah, tenang aja, aku bakalan racunin kalian masker peel off murah di rumah sambil rebahan tapi ala-ala klinik kecantikan. Nah, tuh, mantul nggak? Seperti biasa, link pembeliannya akan aku cantumkan di description box video ini. Oh iya, aku juga lagi adain giveaway, feel off, dan juga masker organik gratis kalau channel ini tembus 20.000 subscriber. Untuk lebih jelasnya, aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya, kalian baca aja. Oke, aku tahu kalian udah gak sabar, langsung aja ini dia rekomendasi peel off mask ala-ala klinik kecantikan. Yang pertama, dia ada Lia Gloria, harganya cuma 10 ribuan cuy. Nah kan, bengong kan? Gak perlu jual ginjal kok biar muka tetap glowing. Masker ini variannya banyak banget loh. Yang pertama nih ada cherry untuk mencerahkan dan juga melembabkan. Cocok banget tuh kan buat muka kalian yang buriks. Yang kedua ada varian silver, dia mengurangi keriput, membuat kulit tetap elastis. Jadi varian ini cocok untuk usia di atas 20 tahun ya. Varian selanjutnya ada lavender, dia bisa menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan kulit, dan juga menutrisi kulit. Nah, ini yang bekas jerawatnya banyak gitu ya, cocok banget dipakai yang lavender. Next, ada varian rose, ini benar-benar best seller banget karena dia mencerahkan kulit, menghilangkan belang, dan menghidrasi kulit, bos. Jadi cocok banget tuh ya kan, kalau kulit kalian belang-belang dan juga kering kerontang nih, pakai yang varian rose. Selanjutnya ada yang varian kiwi, asam-asam kecut gimana gitu ya. Nah, dia untuk mengecilkan pori-pori, menghilangkan jerawat, melembabkan, dan juga mencerahkan. Jadi ini lebih ke kulit yang berjerawat ya intinya. Pokoknya semua produk dari Lea Gloria, apa sih Lea Gloria? Susah banget dah ngomongnya. Itu bagus-bagus banget, baik peel off ataupun organik ya, yang wash off gitu, bagus-bagus semua. Nah, kalian bisa kepoin linknya di kolom deskripsi. Next, peel off selanjutnya, ini dari Z-Well. Nah, nih Z-Well, bener nggak sih ngomongnya? Ya, pokoknya itulah. Nah, si Z-Well ini juga punya face mist-nya gitu, cairan saffron yang bisa kalian campurkan ke maskernya. Untuk variannya sendiri, di sini ada saffron, selendula, chamomile, jasmine, dan juga rose. Untuk masing-masing kegunaannya, kalian bisa baca aja ya di link deskripsi. Dan yang paling gila ini harganya cuma 3.900 aja loh, udah Bepom pula. Next, ada masker peel off dari Kiawu. Serius, ini viral banget. Kalau kalian buka TikTok, terus kalian search masker peel off yang keluar pasti kebanyakan nih dari Kiawu ini. Udah banyak banget yang review dan mantap-mantap betul ya hasilnya. Isinya 20 gram cuy, banyak. Bisa dipakai berkali-kali, harganya cuma 8.000, murah banget. Untuk variannya ada 5, ini untuk kulit kering yang avocado milk. Terus ada 2 varian buat kulit kalian yang berjerawat. Varian charcoal gold dan juga peppermint, keduanya mengandung niacinamide loh. Next, ada 2 varian untuk kulit kusam, ada strawberry milk dan chocolate milk. Ini yang coklat viral banget loh, udah banyak banget yang review. Pokoknya pilih masker sesuai dengan jenis kulit kalian, oke? Dan masker Kiawu ini udah Bepom. Nah, ini dia, peel off murah, mungil, harganya cuma 2.500 doang per piece. Masker ini variannya cukup banyak, ada 8, ada rose, coklat, gold, green tea, peachy, lavender, calendula, dan juga chamomile. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian ya. Lebih jelasnya untuk kegunaannya kalian bisa langsung cek aja linknya di kolom deskripsi. Dan tenang aja, walaupun harganya murah, dia aman ya karena sudah terdaftar BPOM. Selanjutnya ada peel off mask dari Folia. Ya ampun, ini tergemes, terlucu, terimut pokoknya. Titik, no debat. Nama dari semua variannya juga gemes-gemes banget. Nih yang ini, Hello Aloe. Terus ada Calendula. Dan Kimilky, gemes kan? Dia cuma ada 3 varian nih. Harganya cuma 7 ribuan aja, udah Bepom. Oke, itu dia rekomendasi peel off mask dari Akyu. Buat kalian yang masih bingung, semoga udah gak bingung lagi ya pilih yang mana. Jangan lupa sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Sebenarnya masih banyak banget peel off mask yang bagus di luar sana ya, apalagi di Shopee. Tapi ini aku cari yang paling murah meriah ya, yang kantong pelajarable banget gitu, hasilnya bagus dan pokoknya apa ya? Pokoknya kalian pasti keracunan dah gitu ya.
Oke, mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga nggak bingung dan nggak pusing lagi. See you next video. Assalamualaikum.